Perpaduan toleransi adalah nadi tabah menghadapi rintangan juga. Kita menghayati budaya cemerlang, utamakan ketetapan wanita. Manifestasi United Against Crime yang menggabungkan semua pihak untuk memerangi jenayah. Kan seperti kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Resident Association akan menerima RM10,000 ringgit masing-masing mulai pada tahun hadapan, dan ini berjumlah 40 juta. Kita juga telah mengeratkan kerjasama antara ATM dan PDRM, termasuk melakukan rondaan bersama dan juga latihan di pusat-pusat latihan Global Peace Index pada tahun 2011, telah meletakkan Malaysia di tangga ke-19 daripada 153 buah negara di dunia sebagai negara yang paling selamat. We are committed and we are serious to fight crime. Kita berdiri, kita berfikir, kita bertindak sebagai bangsa Malaysia. Kita berdiri, kita berfikir, kita bertindak sebagai bangsa Malaysia. Kita berdiri, kita berfikir, kita bertindak sebagai bangsa Malaysia. Kita kita kena sabar dalam menjalankan tugas. Kita kena bergerak senada seirama dalam satu pasukan. Kita kena berdepan dengan dakyah, fitnah, tomahan, serangan pribadi. Tapi itu semua dapat kita tangani kalau kita betul-betul committed, ikhlas, jujur kepada Polis Diraja Malaysia, tanah air dan rakan seperjuangan kita. Kita bersatu untuk memerangi jenayah. Boleh? Boleh!